Hello guys, jadi kita mau eksperimen mini lain lampu menggunakan lemon. Ha, emang bisa ya? Bisa dong. Yuk langsung kita buktin ya guys. Jadi ini bahan-bahannya ya guys, yang lihat saya sendiri oke. Jangan maju. Ini lengkanya. Jadi kita tuskin tembaga sama paku kaya di video ya. Trust ini teh kita sambungin kapit crocodile-nya sama kabel gurus. Nah, yudah jadi kita rangkai jadi rangkaian surakaya yang di video ya. Jadi guys, si paku yang berpun sebagai anoda sama tembaga yang berpun sebagai katoda. Plus ini teh bisa mengalirkan arus listrik. Ye nailah. Lemon mempunyai electrolyte yang dapat memiku logam atau sang bermuai to negative. Melepaskan electron yang bermuai to negative sehingga dapat berfungsi sebagai baterai. Datu ya guys, papapapapay.